Selesai jeda rekah bikin ninglar sumebar COVID-19, rengrengan polisi di Polrestabes Bandung, Polsek Sukasari, unsur TNI, kecamatan turta masyarakat, netaharkan lembur Tohaga Lodaya. Di lembur Tohaga Lodaya disaigakan posko COVID, anu diwagen kupang ledin informasi, tapi karohang isolasi mandiri. Kepolisian Resort Kota Besar Bandung ngeliwatan Polsek Sukasari diwogan ku unsur TNI, kecamatan jeng masyarakat ngeresmikan lembur Tohaga Lodaya anu pernah di Kelurahan Isola, kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Di atas lawak teh, ayah pangladen kesehatan khusus bikin ngungkulan COVID-19 anu ngawengku pangladen informasi kesehatan, dokter jaga, rohang isolasi, pemeriksaan kesehatan awak jeng sajabana. Lianti eta di eta kampung Tohaga Lodaya teh aya leuit pikeuneun dan mangpirang kabutuh masyarakat anu dipasrahkeun ku sakumna pihak. Dina eta kagiatan teh sajumlah warga nampa bantuan kabutuh pokok anu dipasrahkeun ku polisi, TNI, Pemkot Bandung jeung pemerintah kecamatan. Jenglengan eta lembur Tohaga Lodaya teh dierong merenah pisan lantaran bisa leuwih kadongkang ku masyarakat secara langsung, turta ngarojong warga leuwih gampang nampa pangladen kesehatan. Kasat Binmas Polrestabes Bandung AKBP Hermansyah nandeskeun di adegeunna eta lembur Tohaga Lodaya di Sukasari teh lantaran eta leuwek asup kana zona hijau, kukituna perlu dijaga sangkan teka infeksi COVID-19. Lianti gitu tujuanana pikeun ngawangun partisipasi jeung kasadar masyarakat dina nyinglar COVID-19. Jadi adanya Kampung Tohaga Nusantara atau lembur lembur Tohaga Lodaya, intinya adalah membangun partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk mencegah COVID-19 di wilayah Kota Bandung. Melalui siapa saja, melalui peran-peran masyarakat yang tentunya adalah bagaimana caranya atau upaya-upaya yang maksimal untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka pencegahan COVID-19. Tujuannya Kampung Tohaga ini dalam rangka tadi pencegahan penyebaran COVID yang pertama. Keduanya membangun solidaritas antar warga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang berikutnya memperkecil tadi dampak dari sosial. Yang berikutnya meningkatkan segi perekonomian. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga bahwa dibentuknya Kampung Tohaga ini dalam rangka tadi pencegahan, bahkan memperkecil, bahkan sampai tidak ada sama sekali. Kepolisian Sektor Sukasari tekendat nyorang koordinasi jeung wilayah gede ngeunana dina mandar informasi ngeunaan protokol kesehatan atau anu patali kana ketak ngungkulan COVID-19. Eta lembur Tohaga Lodaya teh mangrupa kaat Polri anu sinergi jeung TNI, pemerintah turta tim dokter pikeun ngajaga kesehatan masyarakat dina panarajang COVID-19. Yuana Kurniawan, Bandung TV.